Gimana sih Nisa? Jam segini belum datang. Lagi nunggu Nisa ya, Li? Iya. Dia kemana ya? Jam segini dia belum datang. Jangan-jangan dia sakit? Bukan, dia lagi jagain adiknya. Bapaknya yang lagi sakit dibawa ke kota. Oh gitu ya, kasihan Nisa. Iya. Anissa, kenapa kamu terlambat? Saya menjaga adik saya di rumah, Bu. Ya sudah, kamu kerjakan. Kok ada suara bayi ya? Siapa yang bawa bayi ini? Ayah, Bu. Ini adik kamu? Iya, Bu. Kenapa kamu bawa ke sekolah? Soalnya di rumah nggak ada yang menjaga, Bu. Ya sudah, kamu kerjakan. Biar ibu yang menjaga. Ada apa? Datang ke rumah saya. Ibu menyampaikan berita. Berita? Berita apa, Bu? Saya nggak lulus sekolah. Tidak, kamu lulus. Bahkan kamu mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah kamu. Hah? Tante dapat beasiswa? Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Makasih banyak ya. Lili, makasih banyak juga ya. Kamu udah banyak membantu aku. Iya, sama-sama. Aku kan berteman sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Mak.
Ais mana? Ais lagi tidur, Bu, di dalam. Oh, alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum, Bu. Maaf, Bapak. Karena selama ini saya belum sempat menjenguk Bapak. Justru saya minta maaf, Bu. Sudah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Pak, tadi Tete dapat beasiswa. Benar? Benar, Bu? Iya, benar, Bapak. Alhamdulillah. Nisa, ya Allah. Ini suratnya? Iya, Ma. Selamat ya, Nak, ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Selamat ya. Iya, Pak. Makasih. Michael. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih atas tanggung jawab Michael dengan musibah saya tempoh hari. Iya, sama-sama, Pak. Saya juga minta maaf ya, Pak, atas kejadian yang menimpa Bapak. Ya, apa-apa. Terima kasih, Michael. Sama-sama, Pak. Pak, sebagai kepala desa di sini, saya sangat kagum sama Bapak. Bapak begitu perhatian terhadap warganya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak selama ini dengan keluarga kami, Pak. Sama-sama, Pak Gardi. Sebagai kepala desa, tentunya saya bertanggung jawab juga terhadap kesehatan dan keselamatan warganya. Terima kasih, Pak. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan hadir kepada seseorang, maka biasanya Allah akan mengawali dengan menguji kesabarannya. Dengan ujian yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Salah satunya belajarlah dari kisah yang satu ini. Seorang anak yang terbilang muda bisa tampil menjadi anak yang soleha. Dia membantu meringankan beban dan tanggung jawab ibunya. Ia menyayangi, mencintai adiknya, dan dia selalu berusaha untuk mengurusi adiknya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala membayar semua perjuangannya dengan kebahagiaan, dan Allah menghadirkan kemuliaan karena kesabaran yang begitu dahsyat dalam hatinya. Saudaraku dimuliakan Allah, tonton terus Cermin Kehidupan, cerita yang syarat dengan hikmah, mulai hari Senin sampai Jumat jam 8.15 bersama saya Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan Bapak harus pergi, Nak. Bapak jangan pergi. Bapak cuma pindah ke tempat lain. Bapak gak ninggalin kalian. Kalian jadi anak yang baik, nurut sama Mama. Kita akan ketemu setiap hari Sabtu. Hari biasa, kalian belajar yang rajin ya. Movie Vaganza Special Ramadan menghadirkan. Kamu memang cantik kok. Apa jadinya jika seorang rocker gaul jatuh cinta pada gadis cantik berhijab putri kesayangan Pak Haji? Kalau lo udah bisa sholat, lo temuin gue lagi. Mampukah ia memenuhi syarat sholat dan mengaji? Aku memang baru belajar agama, tapi aku juga hamba. Kiamat sudah dekat. Kamis 23 Juni jam 8:30 malam. Hanya di Trans 7.